takutnya jadi kesan oke berapa jam gue nanya dulu gitu jangan main kita kemudian dia ngambil kita ada iya itu masalahnya masalahnya apa ya itu tadi dengan gope udah nungguin iya tapi ini udah kalau udah sekian itu langsung saya upload di FB saya di ya. FB di Instagram teman-teman grup apa karena kita banyak komunitas ya. Juga orang-orang Betawi kiai-kiai lama-lama pokoknya minta doanya maafin dan kesalahannya tidak ada kesalahan kesalahan pun gitu ya terima kasih iya aja begitu iya 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 baca lu baca ciri khas dikabarin lagi ada sebelumnya ada riwayat sakit nggak sih bang atau apa bang? Sebenarnya kalau sakit sih mau udah lama cuman kan dia kan nggak pernah ngomong sama saudara kalau disakit ya dia tahan atau dia pendem sendiri apa tuh bang riwayat sakit nah itu? Setelah saya tahu dia punya penyakit itu setelah dibawa ke rumah sakit ketahuan kalau dia punya penyakit asma kalau orang Betawi bilang ya kalau sekarang paru-paru jadi ketahuan setelah di ronsen dari rumah sakit terus meninggalnya di umur berapa sih umur 23 bang emang kalau almarhum ini kalau ada kayak semacam penyakit nggak pernah nggak pernah ngobrol ya nggak pernah ngomong dia nggak dibawa ke dokter emang udah dibawa sama dokter terus sosoknya gimana sih di mata abang sosok beliau di mata abang kalau mbok saya ini dari dulu memang orangnya tegas bukan cuma nama anak sama adik-adiknya seperti saya tegas luar biasa dia tapi dalam arti ya tegas positif ya untuk mendidik ya mendidik dalam arti untuk di bidangnya masing-masing ya di bidang masalah Betawi dia harus tegas karena apa nah, saya ini kan mau saya semuanya ya kan saya udah tua udah nggak ada duluannya jadi kita sebagai generasi penerus daripada Betawi ini kita harus benar-benar jangan sampai hilang itu dia nasihatnya seperti itu. Nah, kita sebagai anak harus bisa mengembangkan atau melestarikan kebudayaan Betawi. Namanya boleh hilang, orang tua kita ke Betawinya sampai hilang. Itu dia kalau gua ngajarin. Jadi makanya dia dengarnya begini ya jujur memang sampai enggak kenangan. Kenapa? Dia ya orang yang paling memperhatikan saudara, paling memperhatikan adik-adiknya terutama kepada anak-anaknya. Ditegaskan seperti itu. Beliau meninggalkan anak berapa sih, Bang? Dua, tiga ekor, tiga orang. Ketawa lu. Bang, ada kenangan sama almarhum terakhir? Kenangan kemarin saya habis syuting sama dia di sini lokasinya, Nikita Kepo. Oh iya Nikita Kepo ya? Terakhir sama dia. Ya kalau untuk syuting bareng sama dia. Nah setelah itu, dapat berita kalau dia lagi kurang sehat. Kalau anaknya ada yang berusin nggak bang? Kira-kira nih dari seni ada ya? Itu ada yang nomor dua namanya Dio. Oh Dio. Bang, ini nggak putus gitu ya? Katanya almarhum juga mau membangun masjid itu.
gimana? Wah, kalau itu saya belum dengar ya. Saya belum tahu. Iya, karena saya juga kan rumah dia sama rumah saya kan jauh. Jadi kalau masalah berita begitu saya belum tahu. Belum tahu ya, Bang? Belum tahu. Ya, mungkin sama anaknya sih ngomong gitu. Ya mudah-mudahan kalau memang dia titipin ke amanat itu kepada anaknya bisa, mudah-mudahan. Tapi sementara ini saya belum dapat kabar seperti itu. Bang, maaf Bang, kalau sakit udah lama Bang? Kalau sakitnya setahu saya itu sebelum bulan puasa. Kalau memang dia sakitnya udah lama, saya nggak tahu nih. Karena memang dia nggak pernah cerita. Sama keluarga memang nggak ada sering gitu, atau mungkin di grup keluarga? Nggak pernah cerita. Hal-hal seperti itu buat dia nggak mau bikin saudara ini pusing. Kalau dia bisa tuh, selainnya ditahan sendiri. Berarti kasarnya selama ini diurus sama anak-anak aja? Sama anak, sama keluarga tetap kita keluarga. Bergantian karena memang kita kan udah pada misah nih ya. Dari mulai empomponya termasuk saya kan udah pada keluarga semua. Masih pasti kan rumahnya jauh-jauh kan. Jadi dengan adanya dia kemarin-kemarin lagi sakit, kita bergantian untuk jaga atau untuk ngontrol gitu, untuk cross check dia gitu. Makasih ya Bang. Oh iya, sama-sama.